Nama saya Barubian, adalah chairman atau pengurusi MPN dari Sarawak ya. Dan kali ini kita ada 137 pewakil dari Sarawak ya, dan 5 pemerhati. Saya merasa bahawa ini adalah satu respon yang positif, walaupun ini adalah selepas pilihan raya yang ke-13 ya. Namun kita dapat bersama-sama dengan perwakilan-perwakilan dari negeri-negeri yang lain ya. Ini bagi kita dari Sarawak penting untuk meneruskan perjuangan kita ini dan memberi semangat perjuangannya kepada Sarawak. Kerana satu, kita nak disemangatkan, dikuatkan ya. Kerana dalam mungkin 2.5 tahun ini kita akan menghadapi pilihan raya di Sarawak lagi. Dan kerana itu penting sekali bagi kita dari Sarawak ini siapkan dan preparekan dengan pilihan raya yang akan datang di Sarawak ya. Dan saya disemangatkan dan juga saya percaya wakil-wakil kita dari Sarawak juga membawakan semangat ini ke negeri Sarawak. Dan jangan putus asa ya, kerana the struggle dan perjuangan ini masih panjang lagi. Tapi untuk pemuda-pemudi daripada Sarawak, soalannya ialah, boleh tak kita percaya pada satu parti yang beribu pejabat di Kuala Lumpur dan bukan di Sarawak? Soalan yang ya, ini adalah soalan yang dibangkitkan oleh parti-parti di Sarawak. Kenapa kita menyokongkan satu parti yang bukan asal di Sarawak ya? Bagi kita, kita nak terangkan ini kerana yang pentingnya bukan pusat parti itu, bukan asal parti itu, tapi manifesto parti itu, polisi parti itu yang memperjuangkan, mempertahankan hak rakyat Sarawak. Itu yang penting. Dan karena itu jangan kita dilemahkan dengan isu begitu. Tapi yang pentingnya kita harus menelitikan perjuangan parti itu. Bagi kita jelas sekali untuk Pakatan Rakyat dan juga PKR khasnya yang membawa harapan yang baru kepada rakyat Sarawak. Baru semalam kita jumpa dengan perwakilan dari Lawas, Rose dengan Gituan, dua orang ya, Gituan dan juga ya. Mereka ya, sungguh gembira sebab dua daripada mereka tak pernah ke Kuala Lumpur sebelum ini. Dan mereka sungguh berterima kasih kepada YB dan juga saudara YB, Paul. Yeah. Saya kata terima kasih sangat membolehkan mereka datang untuk perwakilan ini dan melihat parti. Perlukah lebih ramai orang dari Sarawak expose kepada? Ya, saya berpendapat ini adalah satu strategi yang kita akan bangkitkan dan akan kita melaksanakan dalam 1-2 tahun yang akan datang. Perlu pemimpin-pemimpin akar umbi datang ke Kuala Lumpur. Kalau boleh ya, pemimpin kita di pusat ini, tolongkan kita bawakan mereka ke Kuala Lumpur. Melihat dengan mata sendiri perkembangan pembangunan di Selangor. Dan dengan bukti begini, mereka boleh kembali ke Sarawak dan berkongsi dengan mereka bahawa Pekatan boleh menjadi pemerintah. Ya, this is a very interesting thing. Kerana mereka belum lagi percaya bahawa PKR ini boleh menjadi pemerintah ya. Dan dengan strategi begitu, saya harap dan saya pasti ada perubahan dengan mental persepsi mereka itu bahawa PKR walaupun pembangkang di Sarawak itu ya, Pekatan pembangkang di Sarawak boleh menjadi pemerintah. Last one ialah ya, gawai minggu depan. Dan untuk mereka-mereka yang menonton daripada Sarawak and orang Iban dan Dayak, boleh YB memberi ucapan dalam bahasa? Terima kasih. Kita akan mengadakan perayaan gawai ya. Saya minta bagi kita dari Sarawak, orang Dayak dari Sarawak, khasnya orang Iban dan orang Dayak Bedayu, bisa bagi dari orang Ulu, saya mengucapkan selamat hari gawai, agai guru gerai nyamai.
Saya harap kita akan teruskan walaupun kita berkhidmat luar di Sarawak, masih teruskan perjuangan, semangatkan perjuangan kita, ibu bapa kita, keluarga kita di Sarawak ya. Dalam 2 tahun dari sekarang ini pilihan raya negeri Sarawak akan diadakan. Karena itu kita mesti siapkan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Okey.